Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Henry Jupli di channel Haji Studio, channel di mana saya berbagi panduan, tips dan trik seputar dunia publisher Android. Hari ini saya akan membahas bagaimana riset keyword menggunakan APP Brain untuk keperluan APPS kita di Android Play Store. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman siapkan APP Brain-nya. Nanti teman-teman bisa daftar menggunakan akun Gmail-nya ya. Tanpa daftar juga bisa, tapi lebih baik daftar ya, daftar aja sih ya. Oke, di sini ini tampilan menunya. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah untuk keperluan risetnya. Nah, di sini di trending APPS nih. Nah, di trending APPS ini. Ini langsung kita disuguhkan 20 trending Android APPS saat ini ya, right now. Ini untuk kategori global ya, global. Oke. Untuk per kategorinya teman-teman bisa searching di sini ya teman-teman ya. Saya selalu di games misalnya ya. Nah, ini 20 game trending saat ini ya. Oke. Lalu saya selalu untuk free ini 20 trending free games ya, tapi sebetulnya kolom selanjutnya masih ada nih, berarti dari angka 21 sampai 40. Oke, okay? Jadi bisa cari sih ya, tapi saran saya teman-teman ambil patokan dari 20 teratas ya. Oke, okay? Lalu paid yang berbayar. Di sini saya tidak terlalu terlalu sering spy di sini ya, riset di sini, tapi sebetulnya di sini juga bisa jadi patokan untuk membuat aplikasi game sejenis menggunakan keyword ini, walaupun keywordnya bakalan dipecah. Nanti teman-teman bisa membuat versi free-nya. Nanti bisa dicari dulu di Play Store apakah ini tersedia untuk gratisnya apa tidak. Kalau tidak, nah itu kesempatan untuk teman-teman membuat versi free nya ini kan berbayar ya, tapi kalau oh ini ada sih versi free nya ya. Nah, ini dia versi free nya tapi jika belum ada teman-teman bisa mainkan, tapi ini tidak masuk kategori kita ya, tidak masuk sih karena ini sudah lama ya, 2019. Oke, yang saya bahas di sini adalah untuk new ya. Di new ini kita disuguhkan lagi di 20 trending APPS 30 hari terakhir. Nah, oke, okay. Untuk new itu teman-teman dia hanya terhitung 30 hari teman-teman. Jadi kalau APPS-nya teman-teman sudah melebihi dari 30 hari itu bakalan masuk di free ya. Oke, okay? Gitu teman-teman. Makanya saya selalu search di yang di new karena itu artinya itu keyword-keyword yang lagi trending. Oke, okay? Saya tidak membahas ASMR slicing kali ini karena di video sebelumnya di APP bagaimana riset menggunakan APP ini saya lebih banyak membahas tentang ASMR slicing. Sekarang saya coba lihat nih, ini ada yang keren nih, Idol Lumberjack ya, dia downloadnya 100.000 download. Ini untuk for today. Kalau recent downloadnya itu artinya ini yang paling downloadnya paling apa ya, 20 teratas downloadnya paling banyak ya, recent downloadnya paling banyak selama 30 hari ya. Nah, ini peringkat 1 sampai 20. All time download ini 20 aplikasi game teratas di Android ya, 30 hari terakhir yang downloadnya tertinggi ya. Nah, ini mulai dari 5 juta, 1 juta. Ini yang 30 hari terakhir ya. Terus ini ala top rate-nya 20 game dengan rating tertinggi 30 hari terakhir. Artinya ratingnya bagus nih ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan negaranya. Taruhlah mau target negara United Kingdom ya. Nah,
United Kingdom misalnya. Sorry. Oh, dia agak di United Kingdom di kategori free, dia masuk di ya, di game ini ya, kategori game ini yang teratas di situ teman-teman ya. 30 hari terakhir ya, masuk 20 list di kategori game ya. Nanti teman-teman bisa cek, oh ini ya, ini baru 10.000 download sih, masih kurang sih teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi, coba di negara misalnya Jerman. Oh ini lagi top juga rupanya di Jerman. Oke, tapi top terbaru sih. Teman-teman bisa mainkan juga sih, tapi kalau menurut saya 10.000 masih kurang, apalagi kalau nah dia sudah tinggal, usianya sudah 3 minggu. Tapi kalau teman-teman mau mainkan boleh juga, nanti teman-teman tinggal coba cek di Play Store. Ini Rough Fighter. Teman-teman bisa sesuaikan source code-nya. Ini masuk di kategori game, ini bisa masuk di kategori yang battle atau bisa adventure. Nanti bisa keywordnya digunakan refactor, misalnya super rough factor war, nanti untuk kategori adventure atau kategori battle-nya ya, super rough factor battle ya. Jadi ini sebenarnya bisa digarap karena ini bukan developer gede kan seharusnya ya. Nah, oh dan juga ya, teman-teman bisa cari source code-nya di sini yang serupanya ya, di selnya TPS teman-teman. Nah, karena saya tidak mau garap karena ini masih kurang greget ya menurut saya. Nah, coba kita search di United States. Nah, kalau ini di United States yang trending ini, oh tapi lagi-lagi nangkring ya. Berarti ini bakalan prospeknya agak bagus nih. Ini sini game-game kuis teman-teman juga bisa garap ini, tapi downloadnya masih ya berarti kurang bagus nih. Ini kita coba di Brasil misalnya. Kalau dia selalu nangkring di beberapa negara seharusnya bisa sih digarap ya teman-teman ya. Sekarang coba saya di Android TPS aja di kategorinya, di kategori hot today. Misalnya saya mau lihat idol lumberjack ini ya, nanti teman-teman lihat, wah ini developernya developer besar di idol lumberjack 3D dari Kudo. Kita coba lihat, nah ini dia, ini kencang ini teman-teman ya. Dia baru 2 minggu dan sudah 100.000 download walaupun dari developer besar. Nanti teman-teman bisa cek nih, nah ini keywordnya yang lagi banyak dicari nih di untuk kategori idol lumberjack ya, race-nya. Nanti bisa sisipkan juga teman-teman, atau bisa lihat full description-nya nanti dimainkan. Ini rata-rata deskripsi di sini tidak seberapa banyak loh ya, tapi ya kan singkat banget, tapi malah download kencang karena lagi-lagi developernya besar ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini Google Play ranking-nya di sini di Kanada. Wah ini favorit nih ya, Kanada ini CPM-nya gede nih CPC-nya. Nah di Australia, United Kingdom, United States peringkat 41, lumayan lah ya. Ini keyword yang bisa sekali kita garap ya. Nanti teman-teman bisa cari source code-nya di Selma PPS ya, tidak mesti harus 100% sama. Misalnya nih tadi idol, seharusnya biasanya APPS baru tuh bisa selain APPS malah ada yang buat ya. Nah ini bisa ya teman-teman, walaupun tidak mirip 100% teman-teman bisa beli ini untuk membuat keywordnya ya. Nah, ini kan lumberjack juga ya, ya kan. Tapi keywordnya bisa masuk ini idol lumberjack 2D seumpamanya ya, karena ini menggunakan 2D ya.
misalnya kita memainkan keyword ini. Nah, kita rubah jadi 2D misalnya. Ya. Nanti bisa masuk ini. Nah, nanti bisa tambahkan new ya atau row ya, itu bisa di bisa gini, row idle super lumberjack, jadi lebih amannya seperti ini, dipecah keywordnya ya, jangan sampai dia bersambung juga boleh, kalau mau bersambung ya boleh, asal jangan keywordnya di depan teman-teman seperti ini, nanti ke index seperti ini, jangan ya. Misalnya begini, itu nggak boleh oh. Teman-teman harus usahakan ada keyword tambahan di depannya, nanti akan kedetek repetitive content ya, atau ada konten yang mirip dengan aplikasi kita. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya fitur-fitur di App Brain itu sangat dalam juga ya, sama dengan App Brain tadi, tapi butuh App Brain yang premium, misalnya recent downloadnya, yang lagi downloadnya yang bertahan kira-kira dari 100.000 ini sisa berapa yang bertahan, terus estimasi download per day atau berapa dia. Jadi kita lebih paham bahwa ini memang bisa digarap atau tidak. Tapi karena kita menggunakan yang free, cukuplah ya, cukup ya menurut saya. Nah, ini salah satu contoh game yang bisa kita garap ya. Nah, ini positif komennya menggunakan ini, berarti lumberjack-nya termasuk keyword yang bisa dipakai ya. Oke. Nah, untuk App Brain saya pikir caranya cukup sesimpel itu ya sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa garap lebih dalam lagi, teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya. Lagi-lagi saya bukan di sini saya bukan mengajari teman-teman, tapi hanya berbagi sesuatu yang saya ketahui dan saya praktekkan ya. Lagi-lagi mencari keyword itu bukan hanya berdasarkan teori aja ya, tapi harus dibarengi dengan praktek. Jika tanpa praktek nanti akan sia-sia juga. Walaupun keywordnya sudah bagus, tapi tidak diterapkan ya, sama aja bohong ya teman-teman ya. Jadi diusahakan saat teman-teman sudah dapat idle lumberjack seperti ini, nanti teman-teman bisa bikin jadi beberapa aplikasi. Misalnya teman-teman punya 3 akun developer atau 1 akun developer juga bisa dimainkan dengan aset yang berbeda. Misalnya di sini asetnya tema idle lumberjack dengan karakter ini, nanti karakternya beda lagi ya. Satu jika set di 1 akun developer misalnya ya. Nah, nanti keywordnya diubah-ubah aja, kalau sebelumnya seumpamanya pro ya, ide lumberjack 2020 atau bisa jadi new nanti di app selanjutnya. Jadi nanti teman-teman saat menggarap semakin banyak apps dengan satu keyword tersebut kita garap, nanti bisa ketemu ini yang akhirnya paling bisa kita garap ya, kita paling bisa kita duplikasi nanti mainkan keywordnya ya, karena harus melalui riset. Orang-orang hebat seperti apapun nanti itu tidak langsung menemukan keyword yang walaupun datanya sudah dapat seperti ini tidak langsung sukses ya, harus meriset sendiri nih, soalnya pola kita itu berbeda-beda teman, cara penerapannya berbeda-beda. Jadi riset menggunakan App Brain ala Haji Studio seperti itu aja sih teman-teman ya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, kita sama-sama belajar ya. Lagi-lagi tolong komentar di sesuai di videonya, bisa komentar di channelnya atau di fanspage-nya ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Nanti link App Brain akan saya sertakan di deskripsi dan link Selmy APPS-nya. Besok atau video berikutnya saya akan bahas gimana cara riset keyword menggunakan toolnya Mas Bayu SP ya. Jadi saya pecah 3 bagian untuk riset keywordnya supaya durasinya tidak terlalu panjang dan bisa lebih dalam saya kupas ya.
per web ya, tempat risetnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you.